Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai, para alim ulama, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula ta'zimi. Wabil khusus bunyai Sayrozi. Dumateng ngersanipun para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya. Dalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu para rawuh jamaah pengawasan dalam rangka haul Al-Maghfurlah Kiai Sayrozi ingkang mugi-mugi kawula panjenengan sami pikantuk barokahipun. Amin Allahumma amin. Mohon dimaafkan dan nyuwun ngapunten karena jadwal yang terlalu banyak dan perjalanan yang terlalu panjang. Akhirnya sampai Lamongan kemalaman. Tadi saya jam 5 baru selesai di Sidoarjo. Saya diminta pengajian oleh Mbak Via Valen. Tapi persoalannya saya sama Via Valen beda keyakinan. Kulo yakin gelem, Via yakin ra gelem. Lanjut teng Bojonegoro dan ternyata jalannya luar biasa, yang separuh remuk dan yang separuh lagi remuk banget. Maka saya dapat kesimpulan tadi masuk Bojonegoro, apa bedanya tadi lokasi pengajian saya di Bojonegoro sama di Doli Surabaya? Bedanya satu, kalau di Bojonegoro banyak jalan berlubang, di Doli banyak lubang berjalan. Insyaallah besok tanggal 9 Oktober saya pengajian bersama Mbak-mbak ex Doli di Surabaya. Dan alhamdulillah kata panitia Bojonegoro Lamongan cuma 30 menit, ternyata 1 jam lebih. Ya resiko orang ngaji begitu banyak, barangkali dulu pengalaman Kiai Sayrozi hari ini saya dapatkan. Kalau niku ngaji, ye, kadang-kadang ketemu dalan apik, kadang-kadang ketemu dalan elek. Kaya sore wau kula pengajian ngene Via Valen sing teko wahyu-wahyu ning kene lanang kabeh. Saya ngaji di Lampung, dijemput pakai helikopter di Kalimantan, pakai pesawat pribadi di Jakarta, pakai helikopter di Bojonegoro, getek. Ya Allah. Luar biasa. Kita syukuri alhamdulillah. Karena tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Maka disitulah kemudian kita diperintahkan untuk oleh Allah untuk senantiasa tawakal. Pasrahkan semua urusanmu hanya kepada Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kalau kita pasrah sama Allah, berharap sama Allah, semuanya akan mudah dan indah. Tapi kalau berharap sama panitia, kopi saja bisa telat, saudara-saudara. Ya, karena saya ngantuk butuh kopi. Alhamdulillah bisa hadir lagi di Lamongan yang terkenal dengan pecel lele. Ya, ini banser-banser juga penggemar pecel lele.
Apa itu pecel lele penggemar cewek lemu-lemu? Maka kita syukuri pertemuan malam hari ini atas izin Allah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi begitu mudahnya bagi Allah Ta'ala. Saya kasih contoh Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita pasrah sama Allah itu enak. Setiga minggu yang lalu saya pengajian di Lampung. Pesawat saya dari Jogja jam 5, harusnya landing jam 6 di Jakarta. Sampai 6:30 baru landing, baru mendarat. Padahal jadwal penerbangan saya dari Jakarta ke Lampung itu 6:30. 6:30 saya baru mendarat dari Jogja. Begitu mendarat harus pindah terminal naik taksi. Kalau pakai logika manusia, saya sudah pasti ditinggal oleh pesawat. Karena pesawat itu kan undang-undangnya satu, kita harus mengerti dia dan dia tidak pernah mengerti kita. Jadi kalau kita telat pasti ditinggal, tapi kalau pesawat telat kita tidak boleh marah. Pindah terminal. Waktu itu saya sudah pesimis, saya tidak bisa terbang ke Lampung. Tapi ketika Allah punya kuasa, ternyata mudah. Anda tahu apa yang terjadi? Pilot Garuda yang akan membawa terbang dari Jakarta ke Lampung ternyata mengidolakan saya. Begitu dibaca manifest calon penumpang siapa yang akan berangkat dari Jakarta ke Lampung, ada nama Gus Miftah. Penerbangannya ditunda untuk menunggu kedatangan saya. Masya Allah. Pergi mamat rasa bumbung mungkin ini rasa bumbung bumbung kesuwen malah kayak wong tawaf. Insyaallah kopiahnya NU, saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Mohon bersabar, kopinya telat. Maka disinilah sebenarnya saya dapatkan begitu banyak pelajaran dari para masyayikh, para guru, para kiai-kiai. Saya itu kenal dengan Kiai Syai Rozi tahun 2013. Waktu itu beliau diundang di Pondok Pesantren Ibnu Hadi di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Saya kenal dengan beliau sampai akhirnya beliau pulang, saya dereke sampai pertigaan Prambanan. Waktu itu saya melihat beliau begitu indahnya. Saya dengan beliau itu kan kebalikan 180 derajat. Ya kan, beliau kalau ngaji lemah lembut, alus, sementara saya pecicilan gitu kan. Sementara saya ceniningan, beliau halus lembut di dalam bertutur kata. Ngendikane nyuwun sewu kata orang Jawa apa kelemak, klemek. Tapi ngaji tasawufnya luar biasa. Kiai Syai Rozi itu mohon maaf, orangnya halus sementara saya kasar. Jadi 180 derajat berbeda. Beliau alim, saya sama sekali tidak alim. Bedanya cuma satu, lebih ganteng saya daripada beliau. Kualat matamu, kualat. Malah kualat. Saya mohon maaf Kiai, karena ini yang hadir di luar banyak anak-anak muda, ya bahasanya gabung-gabung, anak-anak gaul-gaul dikit lah, ya. Ini kan wajah-wajah jomblo rahimakumullah. Gak apa-apa, kamu dibilang jomblo gak apa-apa, itu di belakang malah janda. para janda jangan bersedih, ingat kata saya malam hari ini, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin, cinta keduamu akan menghadirkan surga. Yeah. Saya begitu datang, janda di belakang, buka kacamatanya. Pertanyaannya sederhana, kamu pengen mendengarkan saya ngaji apa melihat mata saya? Ya wisli, tak anda nih. Apapun persoalanmu, apapun permasalahanmu, ketika kamu sandarkan keinginanmu dan persoalanmu kepada Allah, enteng bagi Allah untuk menyelesaikannya. Saya sering mengatakan begini,
Saya itu kemana-mana bawa tongkat, sebenarnya penyandar kalau saya ngantuk. Ini kebetulan kemarin pas saya umroh ditawari sama orang, Gus dipakai, iya saya pakai. Begitu saya pulang lewat bandara, polisi-polisi itu malah heboh. Minggir, torek, 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 kenapa? Ada orang buta, matamu gue aku. Ngawur. Jadi dipikir saya pakai tongkat itu buta. Oh kere, kere aku. Saya bawa tongkat, coba kalian lihat. Ini tongkat benda mati. Kalau di Mekah, di Arab namanya kayu khaizaron katanya. Kalau tongkat yang biasa Anda lihat saya di YouTube itu dulu menjalin pemberian almarhum Ki Endrus Susmono. Sebulan sebelum beliau meninggal ngasih saya tongkat, karena waktu itu yang sakit saya. Dia bilang, Gus tongkat ini kamu bawa, kamu kan habis sakit. Iya saya bawa tongkat, saya yang sakit, yang mati dia. Ini benda mati, saya gunakan sebagai tempat bersandar, rasanya begitu nyaman. Coba, bersandar kepada benda mati saja rasanya nyaman. Bagaimana kemudian ketika kita bersandar kepada Allah, jauh lebih nyaman. Yang menjadi persoalan apa? Kadang-kadang kita lebih senang bersandar dengan manusia. Kita lebih senang bersandar kepada makhluk. Kita lebih senang bersandar kepada jabatan. Kita lebih senang bersandar kepada pangkat, kepada harta dan kekayaan. Maka kalau itu kita lakukan, ingat saudaraku, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Okay. Sumpah aku mumet cangkir kok kayak gini loro gila nyakel kepiye. Ngombe kopi model anyar. Panitiane ngenyek banget iki. Sangat kula sing kupinge loro niku dote bayi niku. Lah baru mangsane aku kon ngedot kaya bayi. Lah cah cilik ngedot wong tua nyusu. Saya yakinkan bahwa ini adalah kopi. Subhanallah, sangit. Pahit kaya nasibmu. Kita sering lebih senang bersandar kepada makhluk daripada dengan Khalik. Ono gile telat kok. Kita lebih senang bersandar kepada kehidupan yang fana daripada bersandar kepada Allah Ta'ala. Orang punya harta, bersandarkan kepada harta dan kekayaannya. Sehingga mohon maaf jadi orang bakhil. Tadi acaranya Mbak Via Valen itu luar biasa. Santunan anak yatim, 3.000 anak yatim. Saya bilang keren dok. Kalau kamu punya harta gak mau berbagi, bersandar kepada kekayaanmu, hati-hati. Saya jadi ingat lagumu, apa? Setan apa yang merasukimu? Apa? Begini-gini malah ngongkon kayak nyanyi. Ini menengor, aurone cerewet bro, bro. Wis mergo peteng tak buka kacamataku. Ora sida. Napa? Gandeng gawan bayi. Okeh wong to, tak pikir ning kene tok wong. Abang ngantuk, bro. Saya itu sebenarnya kemarin ada santrinya Pak Gezai Rozi. Cangkeme ngopo to kayak gini? Ini horor pengajian ini. Kemarin ada santrinya Pak Kiai Zai Rozi. WA saya, Gus Miftah sakit? Iya. Abah sakit? Iya. Tolong jangan sakit-sakit. Jadwal harus diatur. Pak Kiai Zai Rozi dulu juga kecapean. Saya waktu itu bilang, saya juga sebenarnya pengen ngatur jadwal. Tapi apa daya, sehari itu permintaan orang untuk saya mendatangi pengajian minimal 500 permohonan. Tiap hari. Kalau sebulan itu 30 hari dihitung sama asisten saya ini. Itu berarti sebulan permintaan ngaji itu 15.000. Umpama semuanya itu dijadwal ngaji, permintaan satu bulan penuh 15 tahun.
Kalau sehari saya ngaji 3 kali, berarti setahun cuma ngaji 1000 kali. Berarti 15 tahun saya ngaji, enggak pernah di rumah. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Bojoku mung siji. Maka insyaallah saya mempertimbangkan untuk menikah lagi. Enggak. Istri saya tetap satu insyaallah. Satu di Jogja, satu di Lampung, satu di Lamongan. Ibu-ibu langsung awas. Bu, mumpung saya ingat sebelum saya lanjutkan. Ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Lamongan pilih mana sih? 4 tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan akik saya. Pamer mbahmu. Copot wae, berani pamer. Muga-muga keri. Nggo meneh. Oh, pengajian amplop berat jelas kelangan akik. Ini namanya jari apa? Lingging. Ini jari apa? Jari manis. Tapi manisnya sudah hilang. Kenapa? Tinggal jari tok. Kenapa manisnya pindah ke aku? Ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu pilih mana sih? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Lakinya soleh, perempuannya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Lakinya nakal, perempuannya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Yang laki nakal, perempuannya nakal. Yang keempat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Lakinya soleh, perempuannya solehah. Saya mau tanya sama ibu-ibu Lamongan, Anda pilih tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Alhamdulillah, semuanya menjawab tipe keluarga Nabi Ibrahim. Dan ibu-ibu harus paham, Ibrahim istrinya 2. Artinya kalau ibu-ibu Lamongan pilih tipe keluarga Ibrahim, berarti secara langsung beliau-beliau mengizinkan para suami menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Kalau kemudian segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, enteng. Saya itu kalau mikir kekuatan saya, barangkali gak mungkin saya bisa ngayahi semua jadwal ngaji. Kekuatan saya terbatas, kesehatan saya terbatas. Saya orang yang tidak pernah minum vitamin. Saya tidak pernah minum doping apapun, dopingnya cuma degan. Cuman ini tok, detoxnya ini. Kebetulan saya gak ngerokok. Jadi saya itu kata kiai-kiai, termasuk kiai yang antik, gara-gara gak pernah ngerokok. Padahal orang NU, padahal ciri khasnya NU itu ngerokok. Bahkan orang NU ngerokok saja punya dalil ni'matul udud ba'da dahar. Bahkan santri saya di pondok itu, Pak, si Iran saja pakai rokok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wonge sing ora cewok. Tapi kebetulan saya enggak ngerokok. Saya dari kecil, abah saya ngerokok, kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok, santri saya ngerokok, saya enggak ngerokok. Tapi saya tidak benci dengan perokok. Karena NU mengeluarkan fatwa ngerokok itu tidak haram tapi makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Ada masalahnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan merokok. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Hamadiyah. Membunuhmu, bukan membunuhmu. Maka dulu ketika saya sering ngaji di rumahnya Dalang Entus itu ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak, enggak enak. Pak Kiai kiye kisu-kisu ngobori cocot. Ya Allah. Jadi bahasa ngapaknya ngerokok itu ngobori cocot. Maka malam hari ini yang sedang ngerokok berarti ngobori cocot. Bersandar kepada jabatan enggak lama. Jadi bupati paling 5 tahun, kepilih lagi 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. 10 tahun. Bersandar kepada ketampanan, enggak lama, kowe ganteng rasuwe.
Ibu-ibu bersandar kepada kecantikan, gak lama. Cantik paling sampai umur 40-50 tahun. Maka mas-mas, kalau kamu pengen menikah istrinya awet, jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena orang cantik dari kecil sampai 50 tahun cantik, di atasnya sudah gak cantik. Tapi kalau kamu menikah dengan cewek yang jelek, insya Allah dari lahir sampai mati tetap jelek. Awet. Bersandar kepada harta. Banyak dulu orang tuanya kaya, anaknya jatuh miskin, gak lama. Bersandar kepada harta, kita dikasih contoh oleh Allah dalam Al-Quran, Qarun jatuh. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi persoalannya saya keturunan nomor 8. Entek. Akhirnya saya hidup molimo waktu itu. Apa itu madep mantep mangan melu morotua. Akhirnya M10 madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuman bilang M1 apa? Matamu. Bersandar kepada harta habis, Karun. Bersandar kepada kekuasaan hilang, Fir'aun. Gak ada yang abadi. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, inilah zat yang maha abadi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya ngaji dengan anak-anak dunia malam, satu hal yang saya sampaikan kepada mereka dan sampai hari ini masih melekat. Saya bilang apa sama mereka? Nak, kalian ingat. Suatu hari saya datang ke pameran akik, batu akik. Ada batu akik di Taman Mini Indonesia Indah, di dalamnya ada kalimat Allah. Anda tahu waktu itu laku berapa? 3 miliar. Benda mati yang di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana kemudian ketika hati manusia ada Allah di dalamnya, berapa harganya tak terhingga. Maka saya bilang sama anak-anak yang nakal, saya kumpulkan mereka, cukup bodimu yang bermaksiat, tapi hatimu enggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Betul? Cukup bodimu yang bertato, tapi hatimu jangan ikut-ikutan bertato. Cukuplah kalimat Allah di dalam hatimu. Maka saya itu tidak bisa membenci orang. Apapun profesi mereka, apapun kemaksiatannya, saya tidak bisa membenci mereka. Karena apa? Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengatakan, "Uhibbus solihin walastu minhum." Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari mereka. Jadi kalau hari ini Anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau kamu merasa tidak menjadi orang alim, cintailah orang alim. Kalau kamu tidak bisa membuat pondok pesantren seperti Kiai Said Rozi, cukuplah cinta dengan orang-orang yang punya pondok pesantren. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau orang sedekah itu cuma ada 3 pilihannya. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya. Mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi malihi. Sedekahlah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwatihi. Sedekah tenang tenaganya, rewang. Pilihanmu mung telu le. Sing duwe ilmu, mulang. Sing di bondo, nyumbang. Sing duwe tenaga, rewang. Ojo dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku? Ana. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Biasane kopiai ireng biasane. Sing kopiai putih insyaallah luweh parah. Uhibbus solihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang-orang soleh itu. Maka kadang-kadang begini ya Bapak Ibu. Kalau Anda mau tahu, orang ahli ibadah sama ahli maksiat itu egonya lebih besar mana? Ego ahli ibadah itu jauh lebih besar daripada ahli maksiat. Saya kasih contoh. Saya mau pengajian di kafe di Jogja. Ngumpul dengan mbak-mbak wanita dunia malam. Begitu ada ahli ibadah lewat di jalan, apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak ini? Dia mengatakan, subhanallah, mereka orang luar biasa. Malam ini saya bermaksiat sementara mereka mendatangi pengajian-pengajian Allah.
kalimat yang keluar dari ahli maksiat. Tapi kadang-kadang satu malam saya berjalan dengan para ahli ibadah, para kiai, lewat sebuah kafe, ada mbak-mbak berpakaian seksi SDSB, semok depan semok belakang. Wow, ibarat mobilnya Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Begitu kiai-kiai yang saya ajak ini lewat, mohon maaf, oknum kiai ini, dia mengatakan apa? Dasar pemabuk, malam-malam keluyuran, dasar ahli maksiat. Jadi ego ahli ibadah itu jauh lebih besar daripada ahli maksiat. Ahli ibadah ketemu dengan ahli maksiat, itu yang cerewet, biasanya malah ahli ibadah. Pengajian rutin di pondok saya itu kan setiap malam Minggu Pahing, Sabtu Legi malam Minggu Pahing, rutin. Saya kadang-kadang menghadirkan mbak-mbak PSK ke pondok, saya sewakan mereka bis, saya angkut ke pondok untuk ikut pengajian. Begitu mbak-mbak PSK datang ke pondok, fokus jamaah itu langsung berubah. Yang tadinya lihat saya langsung fokus kepada PSK. Apa kata-kata yang keluar dari jamaah saya kadang-kadang? Londe kok melu ngaji, ya Allah. Saat itulah saya sedih, langsung ngelus dodo, dodo nih bojoku, ya Allah. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Maka Imam Syafi'i dengan indah mengatakan dalam syairnya, "Uhibbu shalihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? Kata Imam Syafi'i, la'ali an anala bihim syafa'ah, karena aku berharap dengan mencintai mereka mendapatkan kebaikan. Tenan le, kowe iki nakal karepmu, mabuk yo urusanmu, ndablek aku yo ora iso ngurusi awakmu. Tapi jangan pernah kamu tinggalkan rasa cintamu kepada orang-orang soleh. Lho tenan, sahabat Rasulullah itu ada yang suka mabuk, Pak, namanya siapa? Nuaiman. Nuaiman iki gawane mabuk. Tapi setiap kali mabuk yo dipecuti karo Kanjeng Nabi. Ini mohon maaf, para sahabat yang lain menghina bahkan melaknat si Nuaiman. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu, jangan kamu laknat Sulaiman. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat Nuaiman, karena Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal tiap hari mabuk di hadapan Rasulullah dan pasti dicambuk oleh Rasulullah. Jadi Nuaiman ini bocah dua blek, senengane guyon, gowo bakul panganan yang dalamnya Kanjeng Nabi dahar, Nuaiman dahar. Begitu rampung mangan, Nuaiman minggat. Kanjeng Nabi nyeluk, "Eh Nuaiman, gowo bakul panganan bar mangan kok mau tinggal sing bayar sopo?" Napa jawabane Nuaiman? "Yo sing bayarin jenengan Kanjeng Nabi, mosok kawula bayarin Nabi kan mboten pantes." Jadi aku lu ngokor awakmu ki wegah, mesti soalnya sing bayari aku, kan gak mungkin kiai viral bayari wong kere lah ya ramu. Coba. Lali an anala bi musyafaah. Saya mencintai orang soleh karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Ini kan susah, punya jiwa seperti ini tuh susah. Makanya saya ingat satu saat saya melihat YouTube-nya Gai Serozi, beliau mengatakan, "Cong," bahasanya Gai Serozi, bahasanya "cong" begitu. "Cong, dakwah kuwi kudu apik karo wong apik, kudu apik karo wong sing durung apik." Dan itu benar. Kalau kemudian dakwah saya dikritik di dunia malam, dakwahnya Miftah di dunia malam itu memalukan. Saya live di televisi, ada orang yang hebat luar biasa mengatakan, ditanya sama pembawa acara, "Apa pendapat kiai tentang dakwah Gus Miftah di dunia malam?" Apa jawabannya? Memalukan, menista agama, menjual agama. Ya Allah, saya ditanya sama pembawa acara, "Respon Gus Miftah?" "Mohon maaf kiai, barangkali yang saya lakukan salah, tapi mohon maaf. Kalau dakwah saya dianggap memalukan di dunia malam, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka." Makanya dakwah saya itu kan out of the box, orang kaya liane.
Saya mendatangi pelacur, saya mendatangi PSK, saya mendatangi pemabuk, dunia malam, anak-anak preman, anak-anak bertato. Maka anak-anak bertato itu mondok di tempat saya betah. Saya mendapati anak bertato dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya ditindik, termasuk telinganya. Ya Allah, ana sing mur baut mangkokan pelek gede. Saya suruh adzan, Pak. Saya syuting, saya masukkan Instagram, komentarnya orang suci itu apa, Pak? Ya Allah. Tatoan kok adzan. Jawaban saya sederhana, lebih baik tatoan adzan daripada ora tatoan tapi ra tahu adzan. Saya dikritik gara-gara saya live pengajian di kafe, tempat maksiat kok untuk ngaji. Ya gampang saja jawaban saya, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Mantap kali, Bro. Dan memang tidak mudah, Ferguson. Tapi pada akhirnya kan kalian tahu kenapa kemudian Deddy Corbuzier itu masuk Islam, wasilahnya dunia malam. Gara-gara saya viral ngaji di dunia malam, saya dipanggil acaranya Deddy Corbuzier setahun yang lalu, acara kopi susu. Hitam putih, kopi kuih hitam, susu putih, goblok. Makanya saya diundang. Makanya sering saya pernah diskusi di kantor PBNU sama Pak Kiai Said Agil Syirot. Pak Agil mengatakan apa, Pak Kiai Said? Bisa jadi secara syariat ngajinya Gus Miftah di dunia malam itu salah. Tapi orang cuma berbicara syariat, tidak berbicara hakikat. Saya kasih contoh. Pernikahan Brawijaya Lima dengan Putri Campa. Itu secara syariat enggak sah waktu itu. Brawijaya Lima itu agamanya Hindu, Putri Campa Islam. Tapi kalian tahu, hasil pernikahan Brawijaya Lima dengan Putri Campa melahirkan siapa? Melahirkan Raden Patah, Lembu Kanigoro, Lembu Kenongo. Melahirkan Lembu Kanigoro, siapa? Raden Betara Katong yang membuat Ponorogo. Mungkin saja syariatnya, secara syariat saya ngaji di kafe itu salah. Saya memandang kemaksiatan, saya melihat botol, saya melihat paha. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Maka kenapa di mana-mana saya pakai kacamata? Kalau lihat yang seksi biar tidak kelihatan. Enggak, saya pakai kacamata karena untuk melindungi mata saya dari kantuk saja. Sudah berapa lama saya di situ? 19 tahun. Di lokalisasi saya 19 tahun, di kafe sudah 15 tahun. Dan alhamdulillah, tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya aman-aman saja. Maka ketika saya ditanya, "Sak janjane pengen apa mboten, Gus?" "Ya pengen." Terus pripun? "Ya ngempet." Aku ya ngono ta. Abot. Yang saya ajarkan kepada mereka apa? Ini. Uhibbus solihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh. Mereka sebenarnya begini, Bapak Ibu. Keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama. Cuman kesempatannya yang berbeda. Anda itu kan enak, tiap hari ada pengajian, datang ke sini majelis, sana majelis. Rene melu pengajian, Rono pengajian. Mereka kadang enggak ada kesempatan. Kapan mereka bisa ngaji kalau tidak saya datangi? Mereka mabuk tiap malam, kerjanya di kafe. Akhirnya satu saat saya punya ide. Saya ajak mereka sholat, dikritik habis sama kiai. Miftah goblok. Bukankah ada dalil yang mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara? Bukankah Rasulullah mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari dan lain sebagainya? Saya kekeh, tetap mereka saya ajak sholat. Saya sederhana saja, Bapak Ibu memahami. La taqrabus shalah wa antum sukara itu orang normal kayak kita. Kalau kita dalam keadaan seperti ini tahu-tahu minum khamer, jelas enggak boleh mendekati sholat. Persoalannya, kalau mereka nunggu sholat, nunggu tidak minum, kapan mereka sholat? Sementara tiap malam mereka minum. Maka ketika ada anak kafe bertanya kepada saya, "Kiai, ada hadis yang mengatakan
Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh 40 hari. Bagaimana dengan kami? Saya jawab, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu tidak minum, mohon maaf kiai, mereka sholatnya kapan? Kok tiap hari mereka botol kok. Bahkan mereka punya paguyupan kok, pangunci. Paguyupan ngunjuk cium. Sing diminum cifas, ciu plastikan. Saya biasa menemani mereka sholat. Allahu Akbar. Di belakang main Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang lain amin. Yang mabuk enggak. Waladhdallin. Tapi kalian tahu, justru itulah yang menjadi jalan hidayah bagi mereka. Lama-lama mereka malu. Maka saya sampaikan, tugas saya itu membuat mereka malu. Jam 1 malam saya datang ke lokalisasi. Ada tamu? Boten, Gus. Sepi? Enggih. Sudah makan? Belum. Saya hitung, berapa yang belum makan? 100 PSK, Gus. Saya belikan makan 100 bungkus. Makan bareng malam itu. Afdalul badok bil jamaah. Akhirnya saya makan bareng PSK. Punya uang enggak? Boten, Gus. Rapayu tanggal tuwo. Saya bilang sama asisten saya, coba lihat di ATM ada uangnya ada enggak? Wonten, Bah. Ambil. Saya ambil bagi uang dikit-dikit sama mereka. Lama-lama mereka malu. Ya Allah, Gus Miftah kok sering menehi panganan, sering menehi duit, kamu ora tau nglonte. Ya Allah. Sajanjane aku ya pengin. Tapi kan aku malu sama Allah. Masa kiai nglonte? Kan enggak pantes. Kamu tahu lonte itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Saya punya istilah kroto itu tahun 2002. Gara-gara ada mahasiswa seksi, mahasiswi seksi, tiap hari bajunya baru, motornya baru. Saya tanya, orang tuamu orang kaya? Enggak. Bapakmu pejabat? Enggak. Kok motormu baru? Iya, kan saya jualan. Kamu jualan apa? Kroto. Saya bingung saya. Saya ke pasar ngasem, ngasem itu pasar burung. Saya tanya, Pak, tonggoku sugih, jerene dodolan kroto. Kroto niku nopo? Walah, Gus, Gus. Kroto niku pakan manuk. Mila malam hari ini ibu-ibu ketemu suaminya, iya, sampaikan yang halus kepada suami, Bapak punapa dalu menika ngersake dahar kroto. Iya. Kaya ngono, Bro. Oh, lebu kamar ketemu bojone kroto kroto. Kalau saya sederhana saja, Bapak. Ya. Ini saya ujung-ujungnya sebenarnya pengen mengatakan, kue teko rene nderek haole Kaisar Rozi, kue iki apik banget. Soalnya kamu termasuk para muhibbin, orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Amin. Jadi ujung-ujung ini mungkin ngomong niku kalau asli. Kalau kemudian mereka kita tidak datangi, siapa? Saya bukan penyelamat, saya bukan juru selamat. Maka ketika tahun 2015 atau berapa lupa saya. Saya diundang acara TV, saya tolak acara-acara TV. Anak-anak PSK tanya begini, Bah, itu kan kesempatan untuk menjadi orang terkenal, kenapa Abah diundang di televisi gak mau? Apa jawaban saya waktu itu? Mohon maaf nak, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Itu saja. Gak lebih saya. Mereka saya motivasi nak. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul? Jelas. Kalau seandainya kalian tahu betapa berat perjuangan mereka untuk kembali menemukan Tuhannya. Aku ngaji nangis loh. Kemarin di Bali saya ajak solawatan hasbi rabbi jallallah, nangis. Hasbi Rabbi Jalallah
mereka enggak tahu artinya, nangis. Saya ajak berdoa, mereka nangis. Akhirnya saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Iya, gengsi. Iya tuh, aku ngaji ning sarkem, ngaji cacah sarkem, mbak-mbak londe ki nangis. Akhirnya aku melu-melu nangis, orang mergo kelingan dosa, gengsi. Lah kok piye londe nangis, masa aku ora, aku yang ngono. Kan aku malu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Harusnya kita malu dengan mereka. Mereka itu kalau lama tidak saya datangi, protes ke pondok. Ada 5 PSK datang ke pondok saya, ketemu istri saya. Wah, aku seperti dia, gak jeluk pertanggungjawaban. Kan aku tidak melakukan apapun. Tapi kan hari ini hari fitnah, apapun jadi fitnah. Aku lagi mumet lah delok medsos. Tiap hari Kiai NU yang paling sering dibully sama kelompok-kelompok mereka siapa? Gus Miftah. Aku membelani Banser soal tidak berangkat ke Papua. Dibully 15.000 komentar semuanya ngonek-ngonek ke Gus Miftah. Tapi saya tidak kecil hati. Sing komentar mencaci saya 15.000, tapi yang ngasih like dan jempol 75.000. Kesimpulannya apa? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Sederhana. Seberapa banyak pun orang yang mencacimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah, gagah aku. Olah jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Jomblo, jomblo. Ditinggal pacare rabi nangis. Po mantane nikah. Jangan takut aja dibully seperti itu. Saya orang yang biasa dibully. Maafi muskilah. Kata orang Inggris apa? No what what. Ora popo. Santai saja. Hari ini banyak orang yang pengen menjatuhkan orang-orang kayak saya gara-gara saya mengatakan apa? Sudah tidak ada lagi sekarang netral. Yang ada itu cuma dua. Minna sama minhum. Minna itu siapa? Orang yang pro dengan Pancasila. Minhum itu siapa? Orang yang anti Pancasila. Minna itu siapa? NKRI. Minhum itu siapa? Pembawa khilafah. Pilihannya cuma dua. Kowe melu NKRI apa melu-melu nyangkem kaya sing wong-wong khilafah? Melu NKRI apa khilafah? Melu Pancasila apa NKRI bersyariah? Ya Pancasila. Dan kita hari ini coba dilihat, orang pengen menghancurkan NU itu luar biasa. Kemarin ada demo di Jakarta, Pak, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, benderanya bendera HTI. Solawatnya solawat Ashil. Itu untuk menipu rakyat seolah-olah orang NU itu mendukung mereka. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada ceritanya NU pro khilafah. Kata Kiai Ma'ruf, khilafah itu tidak masuk ke Indonesia bukan ditolak tapi tertolak. Mardut. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas kehadiran Anda hadir di tempat ini karena cinta Anda kepada orang soleh almarhum almaghfurlah Kiai Sairozi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Pengajian haul akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ora urune cerewet. Ya, selawatan dhisik yuk pas jam 12. Selawat dhisik engko pengajiannya sampai subuh santai wae. Ora metu. Ya Allah. Aja mok demok engko mbah mudrijimu. Iki degan ngombe degan sakmene mulih kempot aku. Sedot uang. Rasa melu-melu. Jenggotmu kedawan. Shalawat Nabi Muhammad. Ya, selawatan dulu ya.
Karena ini solawatnya orang haul, wes solawatan tentang wong mati wae ya. Ayo, do gawe HP apa ora? Gawe HP apa ora? Yo flash-e durepe kabeh. Monggo sing badhe kuntur kuntur mawon, sing badhe nguyuh nguyuh mawon nggih, daripada nguyuh teng panggonan. Yo tajak solawatane wong ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Ngapa? Tukang lampune pateni. Ya kan. Selawatan. Ayo, kowe duwe HP apa ora ing desa iki? Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Iki ana hadre apa ora iki? Oh, tukang hadre minggat. Ora ana. Tukang hadre wis ngantuk. Ya diangkat sedoyo. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim da iman. Salli wa sallim da iman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman. Iman. Abimang. Wal ashab. Kebaco temenan ger. Hana turunku koing ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing hisih ana. Sholli iman. Sholli wa sallim da iman. Wal ali wal wal ali wal ashab biman qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu apa meneh? Kartonyono nagih janji. Apa? Oh iya, iso korban janji nih cakene. Gaul lo santrine. Eh? Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe. Kowe ya iso ngono kuwi. Ora iso. Kowe pas selawatmu beda. Kowe lunga pas aku sayang sae. Halah-halah. Apa to cah-cah? Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet ambiar.
Yo, awakmu sing selawat tibil kulub aku saire. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara akhirat selawase. Ho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absori. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tondo syukur nikmat. Mungkin sholat apa ora? Eh? Ya. Pengajian hal akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah jam setengah dua. Sampai jam pindan? Karena pengen ngerongok kayak kok ngaji apa pengen mateni aku. Kalau ini ditendeni kali santrinya Pak Kiai Sarozi. Jenengan aku amun kecapean. Rin Pak Kiai ini aku gak kecapean. Akhirnya saya itu, wah ini juga aku mati saya kayak aku. Padahal aku ben sholat, Pak Kiai Sarozi ini aku kalau fatihai. Ya Allah, moga-moga panjang umur. Kula wingi teng Mekah kula nggih mati teng Madinah lara kula ndulalah. Ya Allah muga-muga kula mati ning kene. Ya Allah ora mati. Ya Allah. Lah wong aku jadi kontrak karo Gusti Allah kok. Kontrakku kon ngaji sak nggon-nggon. Lah kontrak kurang entek kok wis dipateni kan rugi sing kontrak. Ngono. Masuk Pak Eko. Sallu ala Nabi Muhammad. Gue malah nyanyi cinta tak terpisahkan, ora usah. Bapak Ibu rahimakumullah, ngeten iki. Lak ndelok kahanan, tiang sampun sedo, sampun sumare, sampun marak suwan dumateng ngarsanipun Allah. Ijik dikerubung wong sak menimbane. Kira-kira jenengan isin apa ora? Kula ziarah teng makame Gus Dur. Kula Jumatan teng Tebu Ireng. Kula diprotes kali santri. Gus, apa le? Ngajine jenengan niku sakniki pun salah. Lah salah pripun? Gus Miftah mengatakan makamnya Gus Dur sebulan nyumbang panti asuhan 150 juta. Niku salah sakniki. Salah satu hikmah terbesar dari peringatan haul adalah menumbuhkan rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada yang sudah meninggal, malu kepada yang sudah mati. Iki lho gara-gara haul kabeh payu. Panggungnya payu, sound sistemnya payu, tendone payu, kiai ini kebikin nuku piroy, semuanya laku. Orang berangkat dari sini sewa mobil, tadi banyak mobil di jalan, payu, wong dodolan payu, harusnya kita malu. Kok krotone payu matamu, krotone sapa? Sing dodolan kroto iki sapa? Buosok kae. Krotone payu ngono kuwi to. Mbok aku tuku. Coba. Saya sowan sama Abah Lutfi, "Bah, apa sih hikmah hal terbesar?" Rasa malu. Coba Pak, berapa orang yang dikasih manfaat oleh Gus Dur dengan makamnya di sana? Kula niku mbayangke nggih, kalau seandainya makame Mbah Mun niku teng Sarang, niku bendino jalan Sarang itu macet tak kandhani. Saya sowan cari makamnya.
Begitu orang-orang di pemakaman saya tanya, Indonesia, Maimun Zubair, Aywa, tak bilang itu, sana, tahu semua. Niku teng Arab, oh pemeneh yang makame Mbah Mun, niku teng Sarang. Betapa mulianya Mbah Mun itu. Saya mencatat 4 hal dari Mbah Mun. 1, Mbah Mun mencintai Mekah, beliau meninggal di Mekah. 2, Mbah Mun menghormati hari Selasa, beliau meninggal hari Selasa. 3, beliau kebiasaannya haji, umur 90 tahun beliau haji 70 kali. Beliau meninggal pas haji. 4, beliau mengidolakan Siti Khadijah dan meninggal dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Masya Allah, apa orang pengen bingung nunggu? Makanya adalah ono salah satu pengajian saya itu dari lepodo persis yang dengu Pak Kiai Sairozi. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yubu'asuna ala ma'matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi awakmu biasanya ngaji, saya biasanya ngaji, ada harapan besar kita akan dimatikan dalam keadaan pengajian. Amin. Contohnya jelas Pak Kiai Sairozi meninggalnya ketika mau berangkat ngaji, dikasih contoh oleh Allah. Mbah Mun kebiasaannya haji, meninggalnya pas haji. Dulu ibunya Mas Opik di Jember, karena beliau tiap hari tartil Quran, meninggalnya pas membaca Al-Quran. Aparanya untuk, maka di mana-mana saya sakit tetap akan ngaji karena saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Kan keren aku ngaji ning ngendi kok desane jenenge apa? Oh, Moro Pelang kok Moro Kam. Loh, mila kowe iki lang ngliput hal ini iki aja mau niati golek duit. Tak barukan karo kaya saya Rozi. Tur ya nyuwun sewu lak mau posting ning YouTube wis sing apik judule provokator. Mosok ning YouTube ana judul Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya kuwi nantange kapan? Aku mung kandha mbok sekali-kali Gus Nur ngaji bareng Gus Miftah. Ora usah buka kitab dhuwur-dhuwur Aqidatul Awam wae. Ayo diwaca. Niku kejadiane pas kula pengajian haul Mbah kula Ponorogo. Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya 5. Niku Mbah kula Mbah Hasan Besari. Lah kula ngaji wonten niku teng YouTube judule napa, Pak? Gus Miftah nantang Gus Nur. Langsung tak jawab cangkem Nur Nur aku. Ya tukang syuting kuwi. Kula niku disurvei. Berapa miliar uang yang mengalir dari YouTube pengajiannya Gus Miftah? Padahal Gus Miftah tidak pernah makan uang YouTube. Lah uang YouTube tahu malah aku. Itu kan syuting gitu. Wis rupamu kaya kotak infak. Sing wis mati lho, sing wis sedo lho iso ngumpulke wong samene mbane. Mosok sing urip gaweane kisruh. Kiai sedo diparani didongake DPR urip bendino kok di demo. Tapi saya mengatakan sama santri saya, sama jamaah saya, sama orang yang mencintai saya, enggak usah ikut-ikutan film di santri. Ternyata punya film sendiri. Itu berarti kepentingannya bisnis. Maka saya ditanya, ini nonton film di santri, sana punya film namanya Haya. Saya bilang, Gus, bagaimana supaya penonton film The Santri sama Haya bisa akur? Gampang, bikin film lagi. Judulnya apa? UHP PKS, RUU PKS, EKP. Demone selamatkan NKRI. Bahasanya apa? Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Lah berarti nyuwun saya selamatkan kan NKRI-nya di mana? Wong sing gawa slogan khilafah. Ngopo iki? Monggo lak jeng kondur-kondur mrono aja ngadeg ning kono, malah ngadeg ning kono. Ya sing kundur muah minggato minggato. Aku ngerti sing mulih kae mesti lungguhe ra nganggo kloso. Dadi little body, silite gatel kelebon body ora. Ya malu, Gus Dur meninggal 300 juta. Berikan manfaat. Berulang kali kita diingatkan khairun nas angfa'uhum linnas. Harusnya kita malu nih. Mati meninggal alasan pengen ngaturin jenengan pengajian haul Gus. Ternyata sing dikholi Pak Kiai sendiri. Apa enggak indah nih?
Pertanyaannya, kenapa kok ada haul? Saya ditanya begini, kenapa sih kalau Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, hari lahirnya, kiai kok dia diperingati haulnya? Sederhana saja. Kenapa Nabi Muhammad yang diperingati baik, yang awalnya preman menjadi orang beriman? Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Contohnya siapa? Ada yang mengatakan dulu Mbah Abdul Hamid itu awalnya preman, tapi jadi wali yang luar biasa. Abdul Hamid Kajuran Magelang. Jadi awakmu sing saiki rumangsa pendosa-pendosa iki santai wae le. Iki lak rupa-rupa penuh dosa to iki. Alah, primus pria muka setan. Lah tukang syuting beda. Kenapa kita oleh sahabat Kanjeng Nabi putri nikahkan dengan para banser? Kenapa Jumatan? Apa kata imame ngerti mergo menghormati baroh. Padha karo Habib Lutfi, Habah niku menawi ngimami salat kok sing diwaca tabat yada niku macane sir. Saya tanya, kenapa Bah dibaca sir? Piye-piye le Abu Lahab kuwi pamane Kanjeng Nabi. Falam anau la la illah la la illah la la illah. Sing mantepe Allah. Ngono kuwi ana wong takon karo aku. Apa oleh to Gus? Gus wong NU kurang men gawean maca tahlil kok ndase diobah-obah. Apa yo? Ora oleh. Audalu dzikri malawan akhir. La la illallah. La la illallah. Malu kita kepada yang meninggal. Meninggal bisa meninggalkan pesantren seperti ini. Maka hikmahnya apa? Sing isin iki kudune awake dhewe anak. Donga ya Allah, mugi-mugi pondok iki serozine kala stantun ya Allah. Lho tenan. Bakul dan apa orang-orang seperti itu kemudian dimuliakan oleh Allah? Saya sering mengatakan begini lho. Urmung model internet lahikathu dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Maka doa tersebut lebih disukai daripada dunia seisinya. Maka ketika ada Rasulullah datangi seorang, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, afa yang fa'uha, apakah ada manfaatnya bagi ibuku, ingta sodaktu anha, kalau aku bersodakoh atas nama ibuku. Qala, Rasulullah bersabda, na'am, ho'oh, ono, ditompo karo mbokmu. Jadi enggak ada yang sia-sia, Bro. Kuwi hebat mbiyen wali songo nerangke ngaji ra perlu kakean dalil, cukup nganggo tembang dan lagu. Nerangke soal apa umpamane? Toharoh, ora perlu maca bab toharoh, cukup nganggo lagu judule seluku-seluku batok, batoke ela elo sira mau menyang Solo, leoleh payung majentit lo 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 bah wong mati obah yen noba meteni yen urip iki duwet ta sing mau pikir kaya tukang syuting. Yen noba mateni bocah, yen urip ayo ngibadah. Kuwi ora ana bedane karo tukang syuting tak kandhani. Ayo. Maka malam hari ini kita belajar banyak dari beliau Kiai Serozi. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah besok dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Kalau lihat anda ni, sedino lagi malaikat nginceng awe dia peng pitung puluh tak anda ni, peng pitung puluh. Kalau sehari itu 24 jam, kamongko malaikat nginceng peng pitung puluh, berarti sak jam. Kui podo karo malaikat nginceng awe dia minimal peng telu tak anda ni, Israel. Kuci pengajian ini karo aku, malaikatnya teko langsung bengok Israel. Wow, seneng dulu kau. Bab kuwi jomblo ning kamar mandi kok kesuwen malaikate ndelok. Weh. M-
malah nangis karo uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu ki sabunane lho. Mau medas ku 70 kali. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh atas meninggalnya Kaisar Rozi, atas wafatnya Mbah Maimun Zubair. An-nasu yamutuna ala ma'asu, akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Wa yub'asuna ala ma'matu, dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Tepat jam 4:30 mau subuh, pengajian dianggap selesai. Garap ngaji apa nyekso aku. Nggih, ditutup kanthi selawat hasbi robbi kaping 3. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jalla Allah ma fi qalbi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Mas Al-Fatihah kagem kula panjenengan sami, mugi-mugi hajati kabul, Indonesia diselamatke kalih Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu